perjalanan pagi hari ini kita tim Sokru Kamas Kreatif jalan-jalan ke hutan. Dulu di belakang kita kamera. Perjalanan hari ini tujuan Patra. Tim Kamas Kreatif menuju hutan makan cempedak bersama. Terus menuju hutan atau kebun cempedak. Perjalanan kita hari ini tempatnya Jumat tanggal 20 September 2019 di kampung kami tercinta Jambas. Kamlas Kreatif. Lokasi Nanis Musa, pelayar Nanis. Selamat siang warga jemaat dari Rehoboth. Maksud kami anak-anak Kamlas, pemuda pelajar Sim Kamas Kreatif makan cempedak. Kakak dong, kalau musim cempedak itu datang ke Kamlas saja. Rombongan Kamlas Kreatif mendekati lokasi. Aroma cempedak mulai tercium. Ini ketua tim kami, iya. John Mesak Krimari, yang biasa dipanggil sapa akrab Opas. Kami sudah mendekati lokasi. Lokasi titik tujuan kami sudah mendekat. Akhirnya aroma cempedak mulai tercium. Yaitu kita sudah mendekati lokasi Sarik, tek lokasi Sarik Kadit. Titik lokasi kami akhirnya kami jumpai. Perjalanan kami dari kampung hingga tiba di sini kurang lebih 2 meter atau 3 jam perjalanan hingga tiba di tempat tujuan. Ayo teman-teman, kita saksikan bersama-sama di sini tim Kamas Kreatif sedang menikmati cempedak. Sudah disiapkan 3 hari yang lalu. Ini yang kita menikmati bersama. Kita lihat bersama di sini. Ada kogel dan ada kenu. Menikmati. Oh, yeah.
lanjut. Setelah dari sini kita lanjutkan perjalanan menuju lokasi yang kedua. Cek lokasi Sarit. Tim lagi mati si rapot Cipedak. Mana jauh awasa Lesolo Nenya. Mana jauh awasa Lesolo.
Tim menikmati bersama. Tim Kamas Kreatif menikmati Cempedak. Kita menuju lokasi kedua. Ya guys, kita dalam kantor. Ini kita ada tempat hujan. Kita perlu siapkan rumah. Dan...